Halo guys, balik lagi channel gue, sorry sih. Kali ini gue bermain game Captain Tsubasa Dream Team lagi guys. Ada update baru guys, yaitu Dream Collection. Dream Collection ini Kazuo dan Masuo bersaudara guys. Si Tachibana Twins guys, ini dia guys, Dream Collection. Ini event ini cuma 2 hari guys, event transfernya cuma 2 hari. Seperti biasa, pakainya 50 Dream Ball guys. Oke, langsung kita lihat detailnya guys. Oke, abisnya itu tanggal 16 Februari jam 2 siang guys. Oh, ini Masao sama si Kazuo-nya ini SSR ya. Sebelumnya kita kan cuma ada Tachibana Twin yang SR ya. Gue udah dapet yang SR. Nah, ini yang SSR baru keluar guys. Gila, dan cuma ada eksklusif di Dream Collection. Kurang ajar nggak tuh? Cuma ada di event yang ini doang guys. SSR Hiroshi Jito Steel Guardian. Ini juga kayaknya cuma ada di event ini doang guys. Si Jito-nya guys. Ini dia kartunya guys. Pasif skillnya S lu, All Japan, Defense plus 10%, gila keren. Main special skillnya Skylab Interception, terus Skylab Twin Shot sama Skylab Block. Oke, berarti si Maso ini dia khusus defense guys. Berarti dia, oh ya, ini posisinya bisa 2 guys, bisa AM bisa DM ya. Gila keren tuh, posisinya bisa 2 sama kayak kemarin ya si Juan Diaz ya, bisa forward bisa midfield. Ini yang Kazuo Tachibana guys, Skylab Interception, Skylab Twin Shot, dan Twin Shot. Oke, jadi yang kalau yang si ini, Kazuo ini untuk nyerang guys. Jadi di tengah-tengah dia ya, bisa Skylab Twin Shot, bisa Twin Shot. Nah, feeling gua nih, ini yang kartunya Tachibana Twin Sang ini nih guys, itu harus bertiga sama Jito guys, baru bisa skillnya aktif. Oke, kita lihat probabilitasnya guys. Oke, Masao Tachibana, Kazuo, dan Hiroshi Jito. Oke, ini yang 3 orang ini doang guys, yang persentase probabilitasnya ditinggiin guys, jadi 0,557% untuk dapat kemungkinan ya guys. Sisanya kecil seperti biasa 0,098 guys. Sisa SSR-nya ini biasa-biasa semua ya, yang kayak kemarin-kemarin guys. Kujiro Hyuga, Snyder, sama lah ya kayak kemarin nih SSR-nya. Aduh, Raiju Shot gue belum dapat nih, kurang ajar emang. Oke, ini sisanya sama Fire Tiger Twin Shot juga gue pengen punya tuh guys, belum punya-punya, aduh. Yang SR-nya ini mah sampah semua lah SR lah ya. Oke, kita langsung lihat ke database player-nya guys. Masao dan Kazuo. Ini gue demen banget guys dari dulu yang kalau skill itu perlu 2 orang ya, aduh gila keren banget. Masao Tachibana. Oke. Defensive midfield. Tuh kan, together with Jito guys. Oke, ini baru keluar yang ini guys, SSR dan UR-nya guys. Gila nggak tuh, cuma di event ini doang guys. Ini dia. Skylab Twin Shot-nya itu together with Jito guys. Oh bener guys, berarti dia mesti 3 orang baru bisa keluar skillnya. Aduh gila, susah ya. Dapetin satu aja susah di event transfer guys. Apalagi dapetin 3-3-nya ya, si Masao, Kazuo, dan si Jito. Aduh gila nih, bener-bener penyiksaan batin guys. Dompet bisa bolong nih kayak gini nih. Masao. Oke, kita lihat yang Kazuo. Ini bedanya apa ya Masao sama Kazuo ya? Dudunya sama banget pokoknya nih ya. Oke, kartunya UR. Skylab Twin Shot with Jito. Ya bener, berarti dia mesti bareng sama si Jito baru bisa keluar skillnya guys. Kazuo Tachibana. Oh, kalau di fotonya matanya ketutup satu ya si Kazuo. Oke, yang ini dia lebih ke penyerang ya si Kazuo. Kalau masalah lebih ke defense guys. Jito pun juga gue belum dapat nih kartunya guys, yang Jito nih. Jito berarti ada kartu baru ya tadi, SSR Jito ya. Berarti Jitonya bisa UR juga guys. Oke, Jito. Ini pemain paling tinggi dan gede di Jepang guys. Tuh, Jitonya UR max ada 2 nih. Oke, yang ini berarti ini kayaknya yang baru guys. Power Defender. Oke, dia temenan sama Kazuo dan Masao. Skylab Twin Shot tuh, berarti Skylab Twin Shot itu mesti 3 orang berarti guys. Waduh, susah ya dapetin 3 orang ini guys. Oke guys, gue pengen, tangan gue gatel guys, jadi kita langsung aja. Tiap kali ada yang baru tuh, transfer baru, gue gatel guys. Jadi gue, aduh gimana ya, abisin aja lah ya Dream Ball-nya ya. Oke, ini sebulan ngumpulin Dream Ball bisa 70-an sih. Oke, langsung guys. Aduh, semoga dapat guys. Aduh, semoga dapat.
Rainbow dong shootnya. Shoot rainbow dong. Ini kayak gini. Aduh, biru guys. Wah, shootnya biru. Aduh. Kalau yang gold sama rainbow tuh bisa kemungkinan SSR-nya tuh dapat guys. Kalau yang biru gini sih udah madesu guys. Istilahnya zong lah. Udahlah. Aduh, ini aja jelek gambar ininya. Nah, udah dah. Ah, nggak ada harapan guys. Ah, udah nggak ada harapan. Ampretos. Ya, pasti lah ini mengkapinya gue malas lihat guys. Pasti banyakkan SR dan R. Tuh kan, nggak ada yang baru lagi. Aduh, kartu lama semua. Gila, parah kartunya sampah semua guys. Oh my god. Gila, capek-capek. Aduh, ngumpulin. Ini bikin kesal nih guys kadang kalau kayak gini nih. Satu kayak SSR pelit banget ya. Aduh. Dapatnya kartu-kartu begini lagi. Aduh, apalagi nih si pisang jelek. Aduh. Kacau. Aduh, Kals ini paling headshot tackle-nya gue ambil buat naikin ke level Kals gue. Terus ini pemain Thailand ya. Ini pemain Thailand, Paran Konsawat. Paling buat naikin level sepak takraw shot gue. Sama Jun Misugi. Skill A apa B nih? Skill A lumayan lah ya. Ini si Jun Misugi skill-nya gue simpen buat kalau dapat Jun Misugi yang SSR guys. Sisanya sampah semua. Oh my god. Oke, kayaknya gue udah kumpulin 5 deh yang itu yang apa yang poin transfer. Oke guys, gue akan pakai ini. Ini SR plus guaranteed. Oke. SR plus berarti ada kemungkinan dapetin SSR kali ya. Aduh, tapi biasanya kayak gini mah bau nih zong nih, pasti dapetnya SR nih. Capek-capek ngumpulin ya kan sampai 5 kali buka yang 50 5. Wih, gold guys. Aduh, kalau gold. Aduh, ada kemungkinan bisa dapat SSR nih guys kalau gold nih. Wih, gila ini emas semua. Oke, apakah ada dapat berubah? Tidak. Aduh, tidak berubah guys, tetap gold dan akhirnya gue dapat SR dan gue malas ngeliat. Waduh. GT gue berkurang setengah guys. Ini Ryo Mahino ini gue belum dapat guys. Shot American Dribble. Oke, ini kartunya gue simpen dulu buat pindahin skill ke Ryo Mahino yang kalau gue dapat SSR. Lumayan lah ya. Lumayan lah skill A. Oke guys, nggak dapet kita guys. Aduh, rata jebanan terus nggak dapet guys. Oke guys, karena tidak dapat jadi gue kesel, jadi gue kita main pakai Tachibana Twins saja guys. Ini Tachibana Twins gue yang SR ya. Kita lihat skill-skillnya guys. Ini skill Twin Shot, sama lah ya, ini sama kartu yang baru ya Twin Shotnya guys. Oke, kita langsung lihat Twin Shot dari Tachibana Twins guys. This is the true Twin Shot tuh. Ada true-nya guys, karena dia benar-benar kembar ya Twin ya. Jadi true kalau kayak Tsubasa sama Misaki sama Juan Diaz kan itu kan bukan orang kembar ya. Jadi ini benar-benar true twin shot. Gue iseng aja tendang dari setengah lapangan ini. Gue yakin pasti tangkis ini. Twin shotnya levelnya B, level 1. Kalau gold sih ajaib. Iya lo tuh kan di pan. True twin shot guys. Oke, kita coba lagi skill lain dari si Tachibana Twins guys. Ayo, Snyder, intercept. Oke, bopper ke... Aduh, ini tangkap. Oke. Masao Tachibana Twin. Ini dia, guys. Skill 1-2-nya, guys. Tachibana Twin. Wih, gila. Tachibana Twin. Ini skill 1-2-nya, dia levelnya rank-nya B ya. Sayang sekali B ya. Coba A. Kita lihat seperti gimana nih Tachibana Twin. Cuma lari sisak-sisak doang. Wah, cuma sisak-sisak doang guys. Lumayan lah ya guys, keren. Oke, kali ini gua akan coba skill dia yang Skylab Hurricane guys. Ini Skylab Hurricane ini skill utamanya si Tachibana Twin yang kartu SR guys. Oke, ini skill header aja, jadi gua mesti ngoper bola high ball. Oke, Snyder oper bola ke Kazuo ya. Kazuo apa Masao nih? Ke Masao. Oke, Skylab Hurricane guys. Ini dia, ini skill A kalau nggak salah guys. Ini skill A nih. Iya benar guys, ini skill A. Skylab Hurricane. Kalau ini nggak perlu Jito guys. Ini berdua doang. Gila, benar-benar nostalgia banget guys. Gila, dia pakai kakinya saudaranya ya, loncat lebih tinggi terus nyundul header gitu guys. Keren. Skylab Hurricane, masuk dong skill A, gila lu. Oke guys, gila keren ya.
Oke guys, gua akan coba lagi guys. Aduh, gila. Jadi pengen nonton filmnya Tsubasa lagi nih guys. Oke. Juga gua Tiger Pass. Oke. Di sana ada si Kazuo guys. Skylight Hurricane ini sama ya, mau Kazuo mau Masao tetap skillnya sama guys. Let's go Masao. Alright. Gila bisa gitu ya. Gila kalau sepak bola beneran ya kayak gini gimana nih? Skylight Hurricane. Wih gila keren. Itu gila disundul. Gila keren ya. Aduh. Oke guys, kayaknya besok gua akan coba lagi guys. Tapi kalau misalnya nggak dapet ya udahlah nasib lah, berarti zonk guys. Berarti gua nggak bikin videonya guys. Aduh benar nih ya, penyiksaan batin ya, bikin orang jadi pengen gatel, pengen beli Dream Ball guys. Oke guys, sampai di sini aja mengenai review mengenai event barunya guys yang cuma 2 hari ini guys, Dream Collection Tachibana Twin. Thank you guys sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube gua guys untuk video selanjutnya guys. Bye bye.